Kita akan bermain sembunyi-sembunyian di Garden by the Bay di Singapura. Sembunyi-sembunyian adalah sebuah konten yang paling banyak di request oleh kalian semua teman-teman. Dan baru kali ini kita akan membuat sembunyi-sembunyian di luar negeri. Garden by the Bay adalah salah satu tempat terindah yang ada di Singapura dan juga tempatnya sangat luas. Cocok sekali untuk kita jadikan tempat bermain sembunyi-sembunyian. Untuk bisa ke Garden by the Bay kita harus naik MRT dulu. Jadi dari sini bakalan pindah-pindah kereta juga karena lokasinya lumayan jauh gitu ya. Kalau di sini untuk berhemat kita harus rajin naik MRT. Kalahnya cuma jalan. Bukan, ini bukan Busan ini, bukan tren itu Busan. Luki pengalaman pertama kali naik MRT. Bingung saya ini banyak banget. Kalau di sini semua orang jalanin cepet loh, harus cepet loh. Naruto. Ini aku sudah di dalam MRT menuju Cupa ini. Aku nggak tahu menuju mana, masih pertama kali. Tapi sebelum kita mulai bermain sembunyi-sembunyian, aku mau ajak Bandit sama Luki untuk berkeliling dulu ya, supaya kita semua bertiga bisa mengenal daerah sini ya, dan kita menikmati alam yang ada di sini. Itu namanya adalah super tree. Di sini ada 18 buah super tree. Super tree itu atasnya lubang, dia bisa nampung air hujan. Kalau air hujan masuk ke dalam situ, ditampung di bawah, diolah buat nyiramin kebun semua ini. Keren. Jadi nggak perlu beli air lagi PDAM. Kita sarapan dulu guys, tadi aku udah beli ini di 7-Eleven sama Luki sama Bandit. Kita mau breakfast dulu, breakfastnya gini doang hari ini. Nanti setelah itu kita masuk ke dalam. Di sebelah situ ada toko Pokemon guys. Lihat tuh, ada pelang tulisannya Pokegenic, terus ada gambar Snorlax. Coba aku buka dulu aplikasiku ya. Langsung bermunculan banyak banget guys. Kita zoom, coba kita zoom. Ini udah punya nih Dirling. Ini belum punya loh, yang ini loh. Saya mau giniin pak. Audino namanya. Emang kamu bisa? Bisa lah. Ini kan freestyle. Yes. Bagus. Buang-buang bola. Yes. Gak nyampe. Kurang jauh. Yes. Aplikasinya ditutup. Bagus, bagus. Wow, tuh look. Kamu belum pernah kamu berfoto look. Kamu berfoto di sini, lihat tuh. Lihat tuh. Lihat situ, lihat kamera. Lihat kamera. Itu cekrik. Wah, udah. Wah, itu dia punya. Ini kelihatan lebih luas look. Keren banget. Terus di sini tuh ada capung-capung, itu memang ciri khas dari logonya Garden by the Bay itu capung. Banyak banget. Ih, keren banget. Semuanya ada tuh, Doberman, Labrador, campur-campur, poodle, ini Husky ada. Ih gila nih, semuanya ada loh. Memang dia yayasan pecinta anjing ya. Luk, kamu mau berfoto di sini Luk? Bagus sekali Luk. Pak, dulu saya foto. Oke. Satu, dua. Kita udah sampai di ujung jembatan. Harum banget pak. Iya nih, apaan, wangi banget Luk. Oh, wangi toilet ini. Lihat guys, kita semakin dekat sama super tree guys ya. Ini lampunya nggak nyala ya, tapi kalau malam ini sangat indah teman-teman. Mana katanya negara terbersih. Ini lihat nih. Wah, itu kayaknya bukan orang Singapura yang buang sampah itu Luk. Wah, ini udah yang paling tengah. Ini dulu aku sempat bikin video pre-wedding di sini kalau teman-teman ingat ya, ini klipnya. Gimana guys, cakep nggak guys? Wait, sekarang saatnya. Inilah dia. Apa itu? Challenge time. Seperti judul dan video kali ini, aku akan menantang. Ini nggak tahu saya judulnya. Tahu kamu. Aku mau nantang kalian buat main sembunyi-sembunyian. Satu orang yang beda warna, kita humpimpa, dia harus mencari. Saya tidak mau mencari. Teman-teman, like video ini teman-teman ya. Kita menuju 20 juta subscriber. Humpim-humpim. Apa di saat-saat seperti ini malah. Aturannya kali ini gini ya, ini kan lumayan luas, nanti bakalan capek kan ya. Jadi jangan terlalu lama, 20 menit cukup. Kita pakai patokan waktu yang ada di jam, di handphone. Sekarang di sini jam 11.07, berarti sampai 11.27. Kamu diam di sini, jangan lihat, tutup mata. Nanti aku maluki, kamera ya, aku minta kamera ya. Okay. Nanti kita menyebar, 5 menit setelah kita kabur, kamu baru boleh nyari. Siap. Dari 5 menit, 20 menit waktunya kita kumpul di sini. Ketemu nggak ketemu, kumpul di sini. Ini sekarang udah berjalan nih. Oh, ini terlalu luas, kita buatin aturan aja gimana? Ya, persempit aja. Iya, persempit aja guys. Dilarang naik atau turun tangga. Berarti ground. Pokoknya di daerah ground ini. Kalau ada yang naik tangga, dia di dis. Atau turun tangga, dia di dis. Pokoknya biar nggak naik ke atas gitu kan, capek nyarinya kan. Aturannya hanya di flatland ini aja. Sekarang 11.08, aku akan sembunyi sama Luki sampai 11.13. Okay. Setelah itu cari 20 menit, temu di sini. 11.33. Why, Wandi? Cepat. Why? Cepat. Cepat Luki, waktunya habis. Kita mau bersatu atau berpencar? Kita harus berpencar. Berpencar ya. Karena bersatu tidak seru. Bersatu kalau tidak ada yang tersesat tidak seru. Harus tersesat. Mau kemana tapi? Aku saya bingung nih. Mau ke arah kiri. Kiri mana? Saya nggak tahu jalan sini pak. Sumpah. Ya gini aja dah. Kamu ke situ, aku ke situ. Berpencar. Ya. Dah. 20 menit ya. Oke. Okay. Semangat Luki. Oke, aman guys, dia nggak denger udah. Jauh banget tuh bandit. Aku lewat apa ini? Kayak ada hiasan. Ini kalau malam nyala semua guys, keren banget. Itu jalan. Restorannya pada tutup semua, makanan-makanan. Sebenarnya di sini tuh banyak tempat sembunyi di semak-semak, guys. Impossible for bandit untuk menemukan kita. Kalau kita memang pintar sembunyi, harusnya nggak akan ketemu.
Dari tadi 11.08, sekarang baru 11.10. 3 menit lagi waktu mereka. Tolong editor. 1, 2, 3. Wah, ini ada food court nih. Asik juga di food court, tapi aku nggak mau selemah itu, guys. Kita jangan diam di food court. Dan jangan lupa beli merchandise di hdst.id ya. Sisa 2 menit waktu mereka. Aku sudah kepanasan di sini, lupa memakai sunscreen. Nah ini, kita beli es krim dulu, terus sembunyi. Thank you for visiting us, you again. Lah, aku kok marah keluar? Salah jalan aku, guys. Aku tuh takutnya apa tau, guys? Kalau aku sembunyi-sembunyi sembarangan, nanti disangkanya aku maling sama orang sini. Waktu sudah habis, saatnya kita berburu. Ini nggak tahu apa namanya, tapi bentuknya kayak mahkota gitu, bagus sekali. Ini aku balik lagi, guys. Ini kalau aku diem nanti bisa ketemu nih, guys. Aku harus berjalan terus. Mereka tuh gak akan mungkin masuk ke tempat-tempat yang ada tali antriannya begini. Karena ini pasti berbahaya. Oh, ini tuh aku tadi kan di atas sana. Ini jalur masuk tadi. Kemungkinan, aku tahu. Di sini kan tempatnya tuh banyak banget spot-spot yang dilarang. Dilarang masuk, dilarang diinjak. Pasti mereka kesulitan untuk bersembunyi. Waduh, saya tidak tahu kita di mana. Petanya rumit, nggak ada tulisannya. Sini bagus nih. Kayak kerajaan-kerajaan Inggris. Kita masuk bagaikan disambut sama ini, marching band. Cuma dilarang masuk ke istananya ini. Jadi kemungkinan mereka tidak akan sembunyi di situ. Teman, terima kasih sudah nonton. By the way, ini t-shirt terbaru dari koleksi YDST, teman-teman. Kalau kalian mau kembaran sama aku, kalian langsung aja cek. Beli, teman-teman, kita kembaran ya. Minta sama mama kalian di Instagram. Kalian cek at YDST.id. Bisa beli lewat Tokopedia, Shopee juga bisa, guys, ya. Itu kemana, guys? Coba ke sana. Tidak ada. Tidak ada ternyata di sini, guys. Cari lagi. Sumpah, teman-teman, tempat ini tuh luas banget ya. Bandit nggak akan bisa nemuin siapapun menurutku ya. Coba cari ke rumah kayu-kayu itu. Siapa tahu mereka ada di situ. Di sini. Aku sembunyi, guys. Di salah satu spot. Di kiriku tembok, kananku kardus-kardus gini. Depanku bisa lihat jalan sepetak doang. Aman nih kayaknya nih. Tinggal nunggu jam. Kita cari ke tempat-tempat terpencil dulu. Kita sini. Tidak ada. Kita cari ke rumah-rumah sirkus. Karena terlalu luas dan terlalu besar taman ini, capek juga nih keliling. Mana belum ada yang ketemu lagi. Ya guys, kita istirahat dulu ya. Capek banget. Ini aku istirahat pas di titik sentral pusatnya loh. Bandit tidak bisa menemukan tuh titik sentralnya. Ada permen di mana-mana. Ada itu filmnya, lupa aku. Tapi ini nggak boleh masuk. Aku hadapkan kameranya seperti ini. Siapa tahu kalian bisa menemukan mereka. Where are you, Bandit? Ngomong-ngomong, aku dari tadi sembunyi di sini juga nggak ada petugas yang noleh yang nyari, guys ya. Berarti di sini relatif aman juga ya. Karena aku udah putus asa, aku mau minta mereka kirimkan clue dulu. Kita duduk dulu sebentar. Guys, ada yang lucu, guys. Masa barusan si bandit nge-WhatsApp aku, guys. Dia minta clue, guys. Aku balas aja. Aku sembunyi dekat tanaman. Kapok lu. Terus dia balas tanya, semuanya tanaman, katanya. Iya, aku balas lagi. Tanaman yang warna hijau. Nih, hijau nih. Nih, bandit. Saya sembunyi dekat tanaman yang warna hijau. Barusan aku minta clue, Pak minta clue dekat tanaman. Oh, di sini tanaman semua di sini. Tanaman semua. Tanaman yang hijau katanya. Memang ada tanaman warna biru gitu. Enggak ada. Hijau semua nih. Tapi kayaknya kalau Yudis sudah ketangkep deh. Yudis kan enggak jago sembunyi dia. Lanjut, kita cari dia. Kita melewati lorong sini dulu. Ini aku bahkan belum setengah dari area ini aku telusuri. Udah capek. Tapi tadi peraturannya adalah tidak boleh menaiki tangga. Tidak menaiki tangga bukan berarti tidak boleh menaiki pohon dong. Jadi mereka di atas pohon juga. Tapi di sini pohonnya tinggi-tinggi sih. Nggak mungkin Lucky berani. 5 menit lagi nih, Bandit nggak akan ketemu aku. Clue-nya Yudis tadi di dekat tanaman. Ini semua tanaman. Nunggu lagi 3 menit, saya akan menang. Pasti dia itu lagi berputar ke arah sana. Ke arah aku tadi jalan keluar itu ya kan. Aku punya ide. Aku mau ke papan informasi dan nanyain orang informasinya. Hello, Mr. Hi, sir. I'm sorry, I'm missing my friend. Who's your friend? I'm sorry, sir. Do you see this? No, he didn't pass by here. Oh, gak ada lewat sini ternyata dia. Pintar dia. Selain dia bersembunyi dari aku, dia bersembunyi dari petugasnya juga. Guys, ini sisa 1 menit. Aku mau video call bandit dah. Wah, kayaknya si bandit ini gak punya kuota dia. Dia belum beli kuota. Sudah jam berapa ini? 11.33. Sudah habis ternyata waktuku. Tapi mereka belum sampai. Kita tunggu aja di sini. Ya, teman-teman. Sudah 11.33, teman-teman. Waktunya sudah habis. Kita menang, teman-teman. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita keluar dari persembunyian. Guys, kita kembali jalan ya, guys ya. Sumpah. Sumpah aku di dalam situ kelamaan, guys. Ini tangan gue sampai keringetan. Ini logikanya nih, harusnya kita udah menang, guys ya. Kita kembali dulu ke pangkalan.
ke titik utama tadi tempat kita mulai tadi. 11.33, saya menang. Mana bandit, aku menang. Saya kembali ke titik pusat dia. Itu dia baru muncul dia. Saya menang. Di sini boleh kamu menang. Ini terlalu luas ini. Kalau di villa, bisa tuh. Kamu tahu hukuman gua, Pak? Apa? Kata Lord, hukum bandit teriak Tarzan awowo di Garden BDB. Padahal tidak ada perjanjiannya. Apa? Dia membuat perjanjian baru itu. Cukup banget, cuma segitu doang. Awowowo! Apa susahnya? Lagi satu susah? nanti buat Yudis lagi satu. Untuk Yudis? Awowowo! Terdengar sampai Batam itu tadi. Bandit sudah terlihat guys, dia bersantai-santai dia guys. Ini gokil nih, sembunyi-sembunyi yang terepik. Lihat tuh, kanan kirinya udah super tri semua. Bandito! Dia sudah teriak, Pak. Gimana? Awowo dua kali dia. Oh, belum, aku belum dengar, belum lihat. Guys, kita berhasil menang ya guys. Buset, itu tadi gak usah aku ya? Sembunyi aja, aku capek loh. Sama Pak, saya sudah sampai guys, sumpah. Ujung ke ujung saya. Hukumannya karena dia tadi sebenarnya gini loh, kalau dia berhasil nemuin aku, mau aku kasih $100. Wah. Tapi karena dia kalah, enggak dibilang di awal. Kalau dibilang kan saya pakai ini indra, ini impra merah. Tapi kalau dia kalah, disuruh awu-awu di sini. Ayo bandit, cepat bandit. Sudah dua kali tadi. Enggak lihat aku sumpah. Oh gitu tadi enggak usah ya. Awu-awu. Oh,